Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel TKL Hongkong Komunitas Asli Jawa Timur. Nah teman-teman, di video kali ini bisa teman-teman lihat saya pengen masak rebung ya teman-teman. Ini stok rebung yang saya beli waktu libur awal bulan ya, pas saya vaksin itu kan saya belanja dan saya beli rebung. Dan hari ini baru bisa saya masak, soalnya ada tambahan yang cocok ya, yaitu ada tahu. Di sini saya pengen masak si rebung ini, tak masak lodeh biasa teman-teman, tak tambahkan teri, terus tak tambahkan tahu. Nah, seperti inilah rebungnya itu teman-teman ya. Saya nggak ngerti ini rebung yang didatangkan dari Indonesia atau bambu-bambu yang berada di Hong Kong ya. Nah, seperti ini akan saya potong-potong terlebih dahulu, menyiapkan bumbu, baru langsung dimasak. Nah teman-teman, di sini saya menyiapkan bumbunya, ada lombok, terus ada bawang putih, ada kemiri, ada tumbar, dan ada bubuk kunyit, dan ada garam ya, ini untuk bumbu halusnya. Nah mas, kok nggak pakai bawang merah? Kalau ada sih saya mesti pakai teman-teman ya, berhubung nggak ada bawang merah ya, saya menggunakan bumbu seadanya. Jadi ini alhamdulillah majikan saya kan baru belanja lombok ya, cabe. Jadi bisa makan pedes-pedes lagi. Ini saya goreng dulu terinya. Lanjut tumis bumbu halus. Wah, baunya harum teman-teman. Masukkan santan sambil diaduk-aduk. Saya tunggu sampai nganu teman-teman, kayak arep umup ngono kae ya. Nah, setelah si kuahnya itu hampir mendidih, ada letupan-letupan kecil-kecil ya teman-teman. Ini bahannya saya masukkan ya, ini ada tahu. Saya memakai tahu yang matang atau tahu pok. Plus ini primadonanya ya. Rebung tinggal dimasukkan saja. Oke, ini saya tunggu sebentar lagi, baru langsung nanti dibumbui. Dan langkah yang terakhir tinggal dibumbui teman-teman ya, ini ada gula. Ini garam. Penyedap rasa. Tinggal diaduk-aduk. Nah, oke teman-teman ya, kurang lebih seperti inilah cara saya mengolah si rebungnya ya. Saya bikin lodeh ya. Wah, ini dijamin mantep. Baunya itu teman-teman ya, bau dari sayur rebung itu khas ya. Nah, seperti ini sayur saya ya. Ini tinggal tunggu mendidih, tanek, mateng, baru nanti siap untuk saya makan.
Nah, teman-teman, masakan saya sudah matang, alhamdulillah ya, jadinya seperti ini. Ini sayur rebung sama tahu tak campurkan teri. Oke, langsung saja, jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Moga makan, teman-teman. Wah, ini bisa untuk beberapa kali makan, teman-teman ya. Soalnya saya tadi lumayan banyak untuk masak esak wajan. Bismillah. Wah, mantap ya Allah. Bungnya itu empuk ya. Entahnya. Wah, mungkin saking saya itu terlalu lama ya nggak makan rebung, jadi pas keterutan bisa makan kayak enak teman-teman. Ya inilah berkah di perantauan teman-teman ya. Monggo makan. Jadi menu-menu desa teman-teman ya, sayur rebung. Angin enak ya Allah. Bada best. Padahal bumbunya ya termasuk tak jadi kurang teman-teman ya, nggak ada bawang merah, terus mungkin bumbu-bumbu yang lain itu sepertinya kalau ada lebih lengkap itu lebih nikmat, tapi kalau kayak ini tok ya bumbu ini kurang. Ini kurang terus saya pribadi teman-teman ya, tapi bisa nikmat sekali teman-teman. Ini kombinasi yang pas ya, sayur rebung saya tambahkan dengan tahu, yang mumpung majikan saya kan baru belanja jadi bisa menambahkan tahu.
Alhamdulillah rabbil alamin. Habis teman-teman. Itulah tadi teman-teman ya, menu saya untuk hari ini. Saya mencoba mengolah sayur rebung dengan tambahan tahu, tak tambahan teri, dengan bumbu yang ya bisa dibilang seadanya. Tapi alhamdulillah rasanya mantap teman-teman ya. Yang mungkin berkah ya, inilah nih perantauan nih teman-teman ya. Maam sama am apa wi entah kuwi lawe apa tapi ki menurut saya tuh enak teman-teman ya, apalagi pas capek-capeknya bar capek kerja capek nguli terus maam ini nggak peduli lawe teman-teman kuwi kayak wis enak nah ya yes, mungkin saya nggak ngerti ya ya mungkin berkah di perantauan. Oke okay, teman-teman ya, terima kasih telah tadi video sederhana saya mencoba memasak sayur rebung. Alhamdulillah. Dan apa wi masih ada ya berapa di panci atau di wajan. Jadi bisa untuk beberapa kali saya makan. Ya semoga saja malah bisa melindrang lebih mantap teman-teman ya. Tapi saya selama di sini kalau masak lodeh itu paling lama itu bertahan 2 hari. 4 kali makan teman-teman ya. Beda kalau di kampung ya, kadang lek masak rebung apa masak sayur lodeh wi bisa sampai 3 hari 4 hari tapi diinget ini ya kayak belindrang. Tapi di sini saya belum pernah masak terus sampai belindrang 3 hari itu belum pernah. Karena ya mungkin kebiasaan orang sini juga kalau masak itu masak sekali ya dihabiskan sekali itu teman-teman ya. Beda di kalau di orang kampung itu kan kayak nek masa sampai belindrang kayak. Oke lah teman-teman, ya bos ya. Saya sudahi, saya stop videonya sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa nonton video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.